Assalamualaikum. Hai hai hai. Kita jumpa lagi. Alhamdulillah, Mams. Kali ini saya bisa share lagi kegiatan sehari-hari saya. Alhamdulillah, saya masih bisa nyempetin untuk bikin konten di sela-sela kesibukan saya ya, Mams. Sebelum lanjut ke video, saya mau nyapa-nyapa dulu. Bagaimana kabarnya moms dan teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada bersama keluarga ya moms. Oke, langsung aja ke video. Tadi diawali dengan saya nganter Pak Su potong rambut ya. Karena kadang itu mau nyempetin untuk potong rambut itu kadang susah banget waktunya ya moms. Di lain karena setiap hari itu udah ada aktivitas sampai malam gitu kan. Jadi udah males keluar gitu, udah capek. Dan kalau hari Minggu kadang bawaannya pengen istirahat gitu ya, karena udah dari Senin sampai Sabtu aktivitas full kayak gitu. Oke, setelah potong rambut di sini saya mau belanja tipis-tipis. Sebenarnya saya itu cuma cari keranjang aja gitu kan. Keranjang sebenarnya bisa juga sih biasa belanja online gitu ya. Cuman kemarin pas ngecek-ngecek ongkirnya itu kok mahal banget gitu. Jadinya sayang juga lah. Terus udah pernah lihat juga di sini itu ada gitu. Oke, tadi itu saya udah ambil sampo, terus ambil sabun untuk saya, dan Pak Su mau pakai lagi sabun yang untuk kayak apa ya, sabun GF sulfur gitu, karena dia kan orangnya ini loh, Pak Su itu gampang berkeringat gitu, jadi kan kadang gatal gitu ya, karena sekarang kan lagi terik banget itu panasnya kan. Jadi mau pakai itu lagi. Dulu-dulu sih emang kadang pakai kayak gitu. Saya pakai yang Dettol, Pak Su pakai yang GF sulfur kayak gitu. Jadi masing-masing gitu ya. Oke, lanjut. Dan itu tadi saya udah ambil keranjangnya ya. Warnanya itu random ya, karena ada yang enggak apa? Karena enggak ada yang satu motif gitu. Jadi ya enggak apa-apalah. Ambil aja gitu ya. Kata Pak Su, udah ambil aja enggak apa-apa. Udah jadinya diambil deh. Terus tadi itu ada ambil saus, terus ada juga saus tiram, dan sama minyak ikan kayak gitu ya, kecap ikan kayak gitu. Karena minyak-minyak kayak gitu tuh kalau buat masak gitu emang enak banget ya moms, kayak masakan-masakan Cina kayak gitu loh. Dia kan full gitu, dia pakai minyak segala macem gitu dia pakai gitu ya, jadinya masakannya pun enak juga gitu. Oke, dan ini saya ambil mie, nggak banyak sih ambil mie-nya gitu, karena jarang juga gitu, paling kalau lagi pingin-pingin banget. Dan tadi juga ada ambil super bubur gitu ya, pingin aja gitu ya. Dan ini ambil minuman karena sekarang panas kan, lagi terik banget kan ya, matahari lagi terik, jadi pengen kadang kalau pas jualan gitu kan siang-siang pengennya minumnya yang seger-seger gitu. Dan ini karena saya suka warna biru, saya nyoba aja deh ambil warna biru, rasanya mah nggak tahu kayak mana ya. Oh ya moms dan teman-teman semua di rumah, udah pada belanja bulanan apa belum? Kalau saya sih sebenarnya nggak ada juga, nggak ada belanja bulanan gitu lah moms. Cuman karena lagi butuh aja gitu kan, tadi yang saya bilang saya pengen beli keranjang, dan sabun mandi juga habis gitu. Kalau sabun kayak sabun Dettol, sabun GF sulfur gitu kan kalau di pasar kan nggak ada. Jadi sekalian aja keluar beli, jadi beli-beli macam-macam gitu deh. Dan tadi itu udah saya bayar ke kasir, dan ini udah sampai di rumah aja. Belanja sih nggak banyak ya mom, cuman sedikit aja karena yang tadi saya bilang saya itu nggak
nggak ada untuk belanja bulanan kayak gitu-gitu. Cuman belanja apa yang dibutuhkan gitu aja, yang diperlukan, yang sekiranya di pasar itu kadang nggak ada gitu kan, baru keluar cari di kayak minimarket gitu. Karena saya kan setiap hari itu pasar ya, Mam. Kalau untuk sekedar kayak gula atau apa namanya sabun cuci, terus apa segala macamnya gitu, itu ada. Cuman kalau yang tadi saya sebut sabun mandi yang saya pakai itu di pasar itu jarang gitu. Karena ada sih kadang ada, cuman untuk varian wanginya itu saya kan biasa suka yang Dettol kuning ya, kalau di pasar itu jarang ada gitu. Lagipun adanya yang kecil-kecil, cepet banget habis kalau dipakai. Dan ini keranjang yang tadi saya maksud, saya beli 3 gitu ya. Cuman warnanya ini memang random ya, tadi saya bilang karena cuma tinggal ini aja warnanya. Ada sih yang satu warna, cuman kayak warna abu-abu, sama terus ada warna apa gitu. Pengennya sih tadi warna putih gitu ya, cuman nggak ada warna putih, semua gitu nggak ada. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin kalau mau ganti warna mungkin bisa dicat ya, kalau kalau pingin gitu, kalau sempat gitu, di apa itu namanya, di pilok kayak gitu kan. Dan ini belanjaannya isinya tuh cuman makanan, minuman, jajan-jajan gitu aja ya. Itu tuh ditaruh-taruh di kulkas minumannya gitu, dan ada permian sedikit, sama apa sih ini, ada terigu 1 kilo ya. Karena untuk jualan besok itu kurang, karena tadi banyak yang kepake, jadinya tadi keluar sekalian beli aja. Dan ini saya mau nyoba ngetray gitu ya, mau nyoba saya masukin ke wadah-wadahnya ini, ke keranjang ini, miminya. Jadi ceritanya saya ini mau bikin mini pantry gitu, Mams, yang lemari gitu, yang biasanya buat saya taruh, saya naruh makanan gitu. Kan sekarang saya sudah beli tudung saji susun gitu ya kan. Jadinya yang lemari itu saya mau buat mini pantry gitu. Dan ini tuh cuma contoh aja, kira-kira begini gitulah. Cuma nanti apa aja yang mau saya belanja, mau saya masukin ke keranjang-keranjang ini, nggak tahu nanti apa gitu. Cuma ini buat contoh. Oke, dan ini minyak-minyaknya, ini kemarin saya nggak dapet-dapet minyaknya gitu, karena jarang juga sih yang sedia minyak kayak gitu ya, minyak ikan gitu. Dan ini alhamdulillah tadi pas ada langsung digercep ambil. Ini jadi minyak-minyak ini saya taruh di ambalan, nah itu yang di atas magicom itu, yang kemarin saya request sama Pak Su buat dibikinin ambalan. Jadi nggak semua-semua ditaruh di meja gitu loh, Mam. Jadi mejanya juga lebih ringkas gitu, lebih luas, nggak merata-rata di meja gitu. Dan ini udah saya susun-susun, ini cuma buat contoh aja gitu ya. Kalau misi memang ada ya, mie ditaruh di situ memang. Oh ya, Mam, teman-teman semua, terima kasih yang udah support channel Naya Arta sekali lagi ya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian itu. Saya jadi lebih semangat untuk bikin konten, walaupun kadang telat-telatan juga ya, karena di sela-sela kesibukan saya ini yang benar-benar makan waktu gitu ya. Dan bagi yang baru gabung, terima salam kenal, kita jalin silaturahmi yuk. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komentar ya. Dan sekian video kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video saya yang sederhana ini ya, Moms, teman-teman. Jangan lupa like dan komentar ya. Wassalamualaikum.